Sampai kau jadi milikku. Kau membuat diriku gila, gila, tergila-gila-gila karenamu. Sungguh tak bisa aku bilang tanpamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Riga yang empat di sini. Asik. Kau membuat ku jadi gila. Gitu ya? Lucu ya? Gitu. Iya ya? Ya kalau dimasak ya? Lucu ya? Iya. Kau membuat ku jadi gila. Gila beneran ya. Dan kali ini lagu dari Lesti dan Judika ini dinyanyiin sama ada Hari Putra, Afan dan juga Owan serta ada wanita-wanita cantik di sana, ada Aulia, ada Selviama, ada Waode, ada Rara, Novia dan juga Melili. Jangan sampai ketinggalan. Berarti ada 9 orang nih yang menyanyikan lagu ini. Sampai kau jadi milikku dan juga Mati Gaya. Ini di masa apa atau gimana ini? Kayaknya iya deh, karena langsung. Kayaknya memang kayak ya? tema konser kali ini yang Lesti Judika memang ya. Semua tuh lagu-lagunya Lesti sama Judika enggak sih? Bener. Dari kita ngereaksiin awal-awal tuh mashup. Lagunya Judika lah, lagunya Lesti digabung. Yang Lesti berapa lagu digabung, Judika berapa lagu digabung gitu kan. Ini gak mungkin kan kalau terpisah juga pasti ya disatuin. Sama lah pasti konsepnya sama yang lain-lain gitu kan. Yaudah langsung tempatin aja yuk, kita reaksin aja. Sampai kau jadi milikku dan Mati Gaya. Oh cowok-cowok nih kayaknya. Cowok-cowok kece dulu lah nih yang mulai, kayaknya lagu Judika sih. Owan. Azik. Hari. Aduh. Azik. Ini Owan cocok sih. Iya. Owan kan rangsa lebar kan. Dan suaranya Owan tuh emang sesuatu ya. Gitu ya. Dengan muka dia lempeng dia bisa jadi tinggi. Benar. Kalau hari ini kan lembut dengan betul. Dengan mukanya juga gitu ikut iya. Ikut sama suaranya. Asik. Suarakan gue. Asik. Oh. Improve-nya oke. Asik. Bagus loh itu ininya. Itu kan naik gitu kan ya. Dibelokin. Iya, dibelokin sama Afan. Asik. Suaranya beda-beda lagi kan? Iya. Oh, ini suaranya beda-beda tadi. Owan yang ambil tadi. Bener. Yang lain kan bawah bawahnya kan? Oh! Cepi ya, tadi. Cepi nih barusan ya. Aduh. Oke. Kayak lo nyanyi pop bisa dangdut tiga lagu. Iya. Nah, ini Judika cewek versi cewek. Oh, Judika versi cewek ini wow oke ini. Aduh. Oh, cowoknya masuk nih sekarang. Oh, asik. Gabung. Cakep. Oh. Oh. Wow. Aku pikir tadi terangnya Mati Gaya loh. Iya. Gue pikir ke situ masuknya. Masuk
ke lagunya Judika lagi. Judika lagi. Owan beruntung banget, kedengeran banget suara. Yes, dan pecah suara, cakep, cakep. Asik, asik hari. Aduh. Asik. Oh. Gila, ada pada ngeriff and run semua. Bener. Ada riff and run-nya bukan cengkok ya, beda nih. Kalau cengkok ini riff and run yang dikeluarin ini. Sukanya pada smart gitu loh semuanya. Bener. Mereka tahu nih, mereka nggak kuat nih dengan tinggi ya, jujur ya. Avan sama Hari kan emang nggak tinggi banget. Yes. Hari masih oke, Avannya agak nggak bisa tinggi banget lah, range-nya nggak lebar banget. Tapi cara nyiasatinnya pinter semuanya, pecah suara, ngambil ngebelok ke bawah. Itu penyanyi yang punya musikalitas yang bisa sih. Ya, kan? Siapa itu? Aziz. Gila, dia tadi ambil tinggi siapa itu nih? Iya. Melengking banget. Pecahnya cewek lebih enak pecahnya pas bagian ini makanya karena banyak. Lebih banyak mereka jadi pecahnya macam-macam banget. Masuknya smooth banget, sumpah. Kayak satu lagu gitu. Aku mikir, kok yes. Sampai nge-lag dulu. Jadi dangdut sudah di sini. Oh, karena yang disambung ini terus. Ya. Iya. Pecahnya, aku coba aku apa? Ke-distract sama pecah suaranya. Yes, benar. Cakep banget pecah suaranya. Happy tuh. Wow. Gila, ini malam konser Lesti dan Judika ini benar-benar sesuatu semua nih memang nih. Banget sih aku. Wah, gila. Ini aku suka banget nih karena itu dia masih out of the box kayak ini lagu jadi kayak satu lagu. Iya. Masuknya gitu loh, kayak perpindahan dari lagu Mati Gaya ke Sampai Kau Jadi Milikku itu benar-benar smooth. Terutama tadi yang pas part apa ya yang solo itu yang abis Owan ngambil itu benar-benar kayak satu lagu gitu. Itu sampai kelek dan udah beberapa lagu kita reaksiin ya. Jujurly ini
masih membuat kita terkaget-kaget, terkagum-kagum sama Mas Up lagunya. Betul banget. Asli, ini yang benar-benar bikin kita salfok banget. Ya. Mas Up lagunya sama, ya itulah konsentrasi penyanyi nggak penting banget di sini. Karena kan lihat aja aransemennya berubah, musiknya juga berubah, ininya masuk-masuknya juga beda. Apalagi kan yang ini rame-rame gitu ya. Kita harus tahu part ini siapa, part itu siapa, kita di suara berapa istilahnya gitu tuh berkonsentrasinya main banget gitu loh. Dan ini mulus banget, aku bilang enggak terlalu cacat, enggak ada cacat lah, enggak ada cacat-cacat itu enggak ada sama sekali. Mereka juga sangat menguasai gitu ya kan semuanya. Dan yang aku bikin takjub tuh dari kemarin-kemarin yang kita reaksi ini lagu mayor minor terus yang jadi satu gitu loh. Kalau lagu mayor sama mayor tuh enak nyatuinnya gitu ya. Enak, ya. Minor, tapi minor, ini minor enak, mayor gitu. Itu agak bikin pusing gitu, apalagi arranger yang bikin nyatuin lagu ini luar biasa yang punya ide ini. Gila sih ini ya. Tapi bentar tadi aku salvo ya tadi, kalau Owan memang range-nya memang lebar banget. Ya cocok gitu ya. Jadinya lagu Judika mah enak banget lah buat Owan gitu. Hari sama Afan ini aku bilang mereka harus pintar banget di sini karena buat ngikutin Judika ini kita susah. Betul. Ya gue ngalamin karena range-nya enggak lebar-lebar banget gitu, masih yang standar-standar lah range-nya gitu. Jadi harus pintar-pintar banget belok-belokinnya. Ya, pintar-pintar improve musikalitas kita kalau enggak main udah di asal. Iya, dan ini Hari sama Afan main banget musikalitasnya. Ya, bener banget. Mereka pecah suara gitu ya kan. Ya, Owan yang ngambil main-nya ya, suara ya, satunya gitu. Hari sama Afan pecah gitu. Yes. Dan kalau cewek-cewek emang ya udahlah, cewek-cewek juga rata-rata juga range-nya lebar kan di sini kan. Betul. Yang enggak terlalu lebar cuma Novia ya, yang terlalu lebar yang lain tuh pada lebar semua kan. Pada menggila gitu suaranya. Jadi, suaranya gitu. Lagu Lesti itu masih aman buat mereka yes, kayak tadi mereka tiba-tiba yang ada yang mounting ke atas katanya. Ya aman banget lah buat mereka ya. Dan aku sukanya apa mereka menjadi satu kesatuan bukan egois gitu ya. Iya, saat bareng-bareng tadi. Yes. Tapi karena kita udah tahu suaranya masing-masing kita bisa ini suara sini, ini suara sini. Ini Rara, ini Cepi, ini Waod gitu. Kita udah paham gitu suara-suaranya gitu, amannya tuh di situ. Betul. Tapi beneran pas mereka nyanyi bareng tuh beneran pecah banget. Yes. Cah banget, asli pecah banget. Keren, keren, keren. Ini kita masih lanjut apa enggak? Masih banyak banget sih. Jujur li masih banyak Il Divo kita lanjut belum atau terus The Divo. Kok Il Divo sih? The Divo kita belum reaksi sama sekali kayaknya ya. Kita sedang menunggu komentar ya, kamu. Komen dulu. Kita reaksi lagi apa enggak nih, apa cukup sampai di sini saja cukup. Atau lanjut, tapi yang penting kalian harus subrek dulu. Iya. Cukup lagu aja ya. Kalau kalian harus subrek, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.